Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seputar Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Pitung Songowolu yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Terima kasih pada saudara semuanya. Kami beritahukan pada pagi hari ini dengan suara yang cerah ini. Kita di daerah Kenjeran, di daerah Gedung Baru ini, perwatan kita mengajak pada adik kita bagaimana mencintai alam, bagaimana bersatu dengan alam. Di satu sisi, kita akan meningkatkan kualitas daripada adik-adik ini. Habis ini, air mulai pasang, kita akan melakukan fisik dan untuk pengambilan sabu hijau ada di laut, sehingga menjadi suatu ikon sendiri. Jadi punya kisah daripada adik-adik ini dalam mengambil sabu kita bersama dengan pamter dan semuanya yang hadir mulai dari rayon Mardika. Ini merupakan suatu kenikmatan tersendiri di mana ada di SMK ini baru muncul di Surabaya ini, mereka sudah luar biasa antusiasnya untuk mengikuti giat yang kita lakukan. Maka ke depan ini menjadi suatu wacana dan masyarakat yang ada di sekitar sini semua pada menonton kita semua. Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan bahwa esatrate yang ada di Surabaya ini sangat dicintai dan disayangi oleh masyarakat sekitar. Terbukti di sini semua masyarakat pada melihat kita untuk melakukan aksi giat yang nanti akan kita lakukan. Moga semua yang program-program dari wilayah tengah, terutama di Ranting Gubeng, rayon Mardika ini menjadi suasana yang sangat menarik dan sangat luar biasa untuk bersatu dengan alam. Itu yang bisa kami aturkan. Moga menjadi suatu semangat bagi kita semua untuk meningkatkan program kerja, terutama di cabang Surabaya, pimpinan Kang Mas Rosadin. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan.